ahlan wa sahlan, itu artinya kunta ahlan li wa dakhalta sahlan ila baiti. Ya, dikit-dikit ngerti lah dia bahasa Arab ibu ya. Jadi bapak ibu semua menjadi keluarga bagi kami, dan insya Allah dimudahkan oleh Allah ketika masuk ke sekolah kami. Kalau bapak bilang tepuk satu, dua, pintar. Kalau tepuk tiga, pintar. Semangat, tepuk tiga. Oke. Oh semangat, semangat katanya. Tepuk empat, konsentrasi kita. Tepuk empat, konsentrasi. Kalau tepuk lima, siap belajar, tepuk tangan dong, luar biasa. Tepuk tangan dong buat anak-anak hebat kita, masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Sekali lagi, mana satu A? Oke, mana satu B? Mana satu C? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah serta taufiknya, sehingga dengan limpah hadiah ini dengan membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan wasilah membaca surat Al-Fatihah kegiatan kita dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini yang mengalami kurnia dan salihah dibarkan dengan Al-Qur'an Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan. Sekolahnya kapan? Senin, pinter. Sekolahnya kapan? Senin. Sekarang ngapain? Perkenalan. Siap ya? Gak tegang kan? Gak takut? Enggaklah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pernah naik onta insyaallah. Baik. Yang kami hormati Wakil Kepala SD Jalamana, Ibu Dr. Anda Isi Lestari dan Bapak Rikulan Suara SPD, rekan-rekan seperjuangan Dewan Guru SD Jalamana, semoga boleh diberikan banyak kesehatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 tahun ajaran 2024-2025 serta anak-anak kelas 1A. Mana 1A? Ulangi. Mana 1A? Oke, mana 1B? Oh, belum kompak, gak apa-apa. Hari pertama gak apa-apa. Mana 1C? Oke, siap. Serta anak-anak kelas 1 yang hari ini luar biasa pakai bajunya warna-warni karena masih perkenalan. Kalau besok sekolah udah pakai baju seragamnya apa? Nah, kalau mau tahu contoh seragam yang dipakai itu ada gambarnya. Papa kelas kamu. Kita makhluknya tumbuhan bersyukur. Ya. Ikan yang di kolam bersyukur dapat ganti air. Ya. Kita jangan ngeluh, ya hujan, orang mau jalan-jalan.
alhamdulillah hujan. Biar adem, pinter. Jakarta panas kan? Iya, Jakarta panas. Adem Pak, di mana? Di kamar saya. Iyalah, orang pakai AC. Jangan. Ya, kalian emang ada namanya pra MPLS. Apa MPLS tuh? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kamu langsung masuk hari Senin, kamu kaget. Kagetnya kenapa? Belum tahu teman sekelasnya, ya kan? Ketemu hari ini kenalan sama guru-guru kelasnya. Nanti di kelas. Kita 96 siswa baru kelas 1 yang mayoritasnya itu laki-laki ternyata tahun ini. Kalau bapak bilang tepuk 1, 2, kalau tepuk 3, semangat, tepuk 3. Oke. Oh semangat, semangat katanya. Tepuk 4, konsentrasi bentar. Tepuk 4, konsentrasi. Kalau tepuk 5, siap belajar. Pokoknya hebat semua, tepuk tangan dong, luar biasa. Lagi siap ya, tepuk 5. Kita ulang konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Pintar, luar biasa. Kalau ngelihat seperti ini bapak optimis. Kelas 1 tahun ini insya Allah baik-baik semua. Tahun depan naik kelas 2 insya Allah. Tapi jangan lupa kapan kelas 2 nya masih lama. Yang penting kamu nanti berproses ya. Siapa yang suka main futsal? Wow. Gak apa-apa, baru pertama namanya Om. Ya gak apa-apa. Ntar kalau udah masuk bapak jadinya. Ya gak apa-apa. Siapa yang suka menggambar? Mewarnai semuanya. Gue bisa ngeliat. Ini siapa yang pengen berenang? Saya. Emang ada kolam renang? Ada, tapi kolam renang buat ikan. Bukan buat manusia. Buat manusia kalau lagi pada murah. Ada yang lupa ikut ini. Baik, karena semua hari ini kalian akan masuk kelas, ketemu guru-guru kelasnya, termasuk ketemu yang akan mengajar. Yang bapak hanya menemani. Ya, mudah-mudahan nanti selama besok hari Senin. Kalau besok hari Senin barisannya di lapangan, tapi posisinya beda. Nanti kamu di dekat gawang, kelas 1A di gawang, tapi ke 1B, tapi ke 1C. Nanti sisanya kakak kelas 2 sampai kelas 6. Wah. Hah? Gak ada. Kebanyakan. Gak mudah. Ya, jadi anak-anak semua, siap semua ya masuk kelas? Apa di lapangan saja? Mau duduk apa mau berdiri? Ah, duduk di bencangnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Mohon doanya juga, mudah-mudahan selama satu tahun ajaran 2024-2025 kami bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak hebat ini. Dan mudah-mudahan sesuai motonya, akhlak baik, nilai baik, jadi muslim terbaik. Ya, siap ya. Yang pertama adalah akhlak yang baik, baru nilai baik, insya Allah jadi muslim. Ya, perkenalkan nama bapak Pak Tito. Pak Tito. Ya, nama panjangnya? Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Pak Tito, kan panjang. Ini tuh, betul kan? Tapi kalau nama lengkapnya Pak Tito Hadi Susanto. Ini youtuber sekolah. Ya, ini namanya Pak Riki. Aku juga youtuber. Siap. Ini para pelatih. Aku juga Riki Kamayo. Oh, siap. Hai kawan-kawan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Bye. Ini wakil kepala sekolah. Kemudian wakil kepala sekolah yang kedua ada Ibu Tari. Nah, Ibu Esti Lestari. Aku aja
Siap. Jadi wakil kepala sekolah, kemudian ini guru-guru kelas. Kalau perkenalannya nanti pas hari Senin. Ya, tapi yang kasih kamu nanti ketemu dengan guru kelasnya. Terus ada guru pendamping, 1A dengan Bu Farida. Nah, 1A guru pendampingnya. Kemudian 1B ada Bu Sapira. Mana Bu Sapira? Oh, Bu Sapira lagi jaga itu, yang kacamata. Satu lagi ada Bu Yani. Bu Yani agak terlambat, mohon izin, karena Bu Yani harus hari ini mengantar ibunya ke rumah sakit. Tapi nanti insya Allah hadir hari ini. Ya semua ya. Jadi guru-guru di kelas 1 ada 2 orang. Guru utama sama guru warga sama guru pendamping. Nanti ada tambahan guru yang lain. Ada guru bidang studi, contoh ini Pak Haji Asep. Pak Haji Asep. Ya. Ya, ini guru bahasa Arab ini ya. Kalau enggak ada halangan, yang melatihnya itu seorang master. Pelatih silat internasional, ya, termasuk pelatih silat DKI, yang sudah meninggalkan dunia hitam, ya. Yang dipimpin oleh Ustaz Emi Supriyatna S.Ag, kepada beliau kami persilakan. Yang sama dengan menghormati Bapak Ibu Ustaz itu, selaku Bapak Sekolah. Ibu Dr. Anda Kristali dan Bapak Fikir Usmana SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Kedamaian dan Guru dan Bapak Ibu sekalian anak-anak Bu semuanya, malah kita baca doa mudah-mudahan dengan harapan baca doa ini di tahun ajaran 2024-2025 Al-Amanah semakin jaya dan juga anak-anak Bu sekalian bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik dan selalu menjadi anak-anak yang terbaik. Begitu marilah kita baca dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa bi ta'limil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wal athar wa sahibil ahya ala ladzi nabiy wa ibadul mu'minina wa rahmhum kama rabbawna shaghar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana min al-mu'ini wa min ahlil khair wa la taj'al waliyahum min ahlil syar wa dhayr. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Da'u biya sunnatullah wa tahiyyatuh biya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Setelah ini klub. Hey, Ibu bisa dormi. Hey, silakan di pegang pundaknya. Sudah siap 1A, 1B sudah siap, 1C sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjalan, silakan 1A. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang. Hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Oke, bagus, 1A. Selanjutnya 1B. Silakan. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang.
hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Oke, satu C, silakan. Aku berjalan, ikan berenang. Masya Allah, laki-lakinya ya, Bapak Ibu. Setengah. Perempuannya setengah. Laki-lakinya. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat anak-anak hebat kita. Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kata orang ahlak, kata orang Arab, ahlan wa sahlan, itu artinya kunta ahlan li wa dakhalta sahlan ila baiti. Ya, dikit-dikit ngerti lah dia bahasa Arab ini ya. Jadi Bapak Ibu semua menjadi keluarga bagi kami dan insya Allah dimudahkan oleh Allah ketika masuk ke sekolah kami, insya Allah. Jadi yang pertama kami ucapkan terima kasih mempercayakan anak didiknya, anak-anaknya kepada kami untuk dididik. Mudah-mudahan bisa sampai nanti 6 tahun selesai di SD dalam mana. Tadi saya sampaikan Pak Riki, mudah-mudahan juga kami selalu mendoakan Bapak Ibu diberikan banyak keluasan, keluasan waktu, keluasan rezeki, keluasan kesempatan.